Dua pelaku jambret yang biasa beraksi di jalur busway berhasil ditangkap petugas. Kedua pelaku beraksi memanfaatkan arus lalu lintas macet terutama pada pagi dan sore hari. Seperti inilah aksi penjambretan yang dilakukan dua orang berboncengan motor terhadap sopir mobil box di Jalan Hayam Wuruk, Taman Sari, Jakarta Barat. Berbekal dari rekaman tersebut, polisi kemudian berhasil menangkap pelaku berinisial IBP dan CAR di wilayah Jakarta Pusat. Dari pengakuan kedua pelaku, sebelum melakukan aksinya, mereka terlebih dahulu melakukan pengintaian di tempat kejadian perkara. Keduanya kerap beraksi di jalur busway di wilayah Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Timur memanfaatkan arus lalu lintas yang macet. Korban baru bikin laporan kemarin, sehingga tepatnya sehari setelah korban melaporkan kejadian itu, Reskrim Jakarta Barat berhasil mengamankan pelakunya. Dari tangan kedua pelaku, polisi menyita para bukti berupa perangkat telepon genggam milik korban dan sepeda motor. Kedua pelaku dijebloskan ke jeruji besi tahanan Polres Jakarta Barat dengan jeratan pasal 365 KUHP tentang pencurian dan kekerasan. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan.